niatan daripada Kadin ini kan untuk bisa membantu pemerintah ya, jadi supaya pelaku usaha swasta juga bisa mendukung pencapaian herd immunity yang mau ditargetkan pemerintah untuk mendapatkan 70% populasi Indonesia. Dan ini saya rasa dengan cara bergotong royong, membantu bersama, berkolaborasi, kami harapkan ini bisa bisa dicapai. Nah, kami juga melihat bahwa memang dari perusahaan swasta juga melihat bahwa salah satu aspek yang paling penting untuk bisa memulihkan kembali ekonomi adalah pengendalian COVID gitu. Jadi dari kalau dilihat dari pengendalian COVID ini memang nggak cukup berita hanya dengan protokol kesehatan. Memang vaksinasi ini menjadi sangat-sangat penting. Jadi perusahaan menilai pentingnya ini dan melihat juga banyaknya sudah biaya yang sudah dikeluarkan dalam rangka pengendalian COVID melalui baik itu testing dan lain-lain.